Assalamualaikum. Yang berbahagia Tuan Haji Mahyuddin bin Haji Bakar, Tuan Kadi merangkap Pegawai Takbir Agama Pejabat Agama Islam Daerah Bilangan. Yang berbahagia Dato' Haji Abdul Hamid bin Hussein, Yang Ketua Penulis Perbandaran Lampang Jaya. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, syukur Alhamdulillah saya sebagai pengurusi Surau Pertama Seraya mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan, dan kita akan menjalankan solat jemaah yang pertama di surau kita. Jadi saya tidaklah ingin berkata panjang. Saya dengan ini menjemput Tuan Kadi, Tuan Haji Mahyuddin bin Bakar untuk menyampaikan sedikit ucapan pembukaan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taqabbal lana wa barik wa tawfiq lana wa bashir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dan kita dapat bersama-sama menunaikan solat Jumaat yang pertama di Taman Suraya ini. Yang berhati pengurusi majlis dan juga pengurusi surau, yang berhati Dato' Haji Abdul Hamid bin Hussein di Ampang Jaya. Terima Ustaz Raja Hakim daripada unit masjid Pejabat Agama Islam Daerah Bilangan, dan juga tim kami di Bilangan, dari jawatankuasa surau, khususnya jemaah dan rahmat sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dapat pada pagi ini, tengah hari ini, untuk kita sama-sama menunaikan solat Jumaat yang pertama yang macam-macam ditunggu-tunggu oleh penduduk karya sini. Jadi saya sebagai mewakili jadis ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang dapat menyediakan sarana dan sebagainya untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi bermula pada hari ini kita dah boleh melaksanakan solat Jumaat dan juga beriktikaf di masjid ini. Maknanya dah disahlah dari segi tekad kita lah, dari segi mazhab syafi'i kita. Mazhab lain boleh mana-mana pusat yang kita dirikan jumaah walaupun tidak solat jumaat boleh, tapi mazhab syafi'i kita ada sunnah wal jumaah ni, yang mazhab kita, mazhab lain tu samalah ada sunnah juga, tapi mazhab kita syafi'i dia kena fatwa kita kena diiktiraf sebagai surau jumaat. Apa makna surau jumaat? Ialah samalah darahnya sebagaimana masjid. Dalam Al-Quran banyak disebut 28 kali kalimat masjid ini. Sajada masjid itu 28 kali dalam kata yang hampir sama. Jelaskan maknanya masjid ini ialah rumah Allah SWT yang mana kita sama-sama kena jaga dengan beri bantuan dan sebagainya, sebagai tempat ibadat dan juga tempat kita memupuk perpaduan sebagaimana yang diminta oleh Budi Yang Maha Mulia Tuan sendiri. Sekarang ini adalah merupakan sebagai dalam sejarah Islam sebenarnya masjid adalah kegunaan sultan, hak sultan, apalagi sultan kita umat Islam. Maksudnya kita punya patuh dan akur kepada titah Tuanku Sultan. Dan di bawah sultan ialah orang besar daerah dan pejabat agama yang melaksanakan kerja-kerja tuanku.
masukan. Jadi kita kena atur untuk perpaduan dan membawa kita kepada ke surga. Inilah yang banyak sekali ayat Quran. Ayat yang nama yang umum masa di Allah. Orang yang makmurkan rumah Allah. Man amana billah wal yawmil akhir. Itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Walam yakhsha, mereka ini tidak takut inna Allah. Pemasa ulai kaya kuno dan mukhtari. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah. Dan hari besok di akhirat, dalam hadis pula disebut yuzilluhumullah bi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Hari yang tidak ada pelindungan kecuali pelindungan ini termasuklah dalam 70 bulanan yang imam orang yang guru dan imam yang adil orang yang dilindungi orang yang mengingatkan masjidnya untuk dalam masjid ini ya rumah Allah SWT. Nabi kata dalam hadis yang pendek dia kata siapa yang lemah salafal masjid Allah ya, siapa yang Allah ya man Allahal masjid orang yang Allah ni orang yang cintalah kalau nak sebut orang yang lembut hati suka dengan masjid jinak ya, Allah ni orang yang jinak ya, kita kata orang mu'allaf orang yang baru nak jinak dengan Islam man Allahal masjid Allah Allah siapa yang jinak siapa yang kasih pada masjid Allah kasih kepada dia. Jadi itu maknanya sedikit tazkirah kita sebelum ini yang sempat saya ikannya. Sekali lagi tahniah dan terima kasih kepada tuan-tuan yang dapat. Satu lagi pesanan yang biasa disebut ialah kita jangan tinggalkan solat berjemaah. Nak buat surat jemaah ini bukan mudah. Saya kena mesyuarat dengan di peringkat jatuh itu masjid-masjid semua kodi-kodi, semua mufti, semua pembesar daerah hadir dalam itu. Kita minta boleh tak subah ini kita berikan jadi dah dapat ini tetap terjaga waktu dia jangan ada terhenti. Dan sekarang ni kita solat jemaat asal nanti tak ada orang azan, tak ada orang jemaat jangan, tak ada orang asal maghrib ada, isyak ada, subuh tak ada pula berterusan hingga sampai sampai bila-bila lah selagi tidak ditarik balik surau sementara ini selagi itu lah cukup panjang. Jadi kan sekali lagi terima kasih saya kepada tempat buatan sama pembinaan sebab berbagi kepada hari ini yang baik kepada Allah sepada kita buat kepada kelemahan dan kita berkata saya dan seluruh billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna